melakukan pengecoran akan dilakukan dengan pengecoran. Sementara di belakangnya di sana, sebelah utaranya lagi juga sudah ada pilar. Selamat pagi, selamat beraktivitas sahabat YouTube, sahabat penonton, sahabat subscriber. Saat ini kami masih berada di sekitar pembangunan flyover Nurfanyu Kota Bandung yang sampai sekarang masih dalam proses atau progres pembangunan. Nampak di depan ini pilar yang sebelah utara ini sudah mulai dirakit untuk sayap ke kanan ke kirinya, penopangnya. Dan tentu saja ini nanti setelah persiapan pengecoran akan dilakukan dengan pengecoran. Sementara di belakangnya di sana, sebelah utaranya lagi juga sudah ada pilar yang sudah berdiri. Ini adalah yang sebelah utara dari rel kereta api di dekat stasiun Andir. Nah, di depan sana adalah stasiun Andirnya dan nampak juga ada peron yang baru terhalang ya, saking ramainya ini lalu lintas di sekitar kereta di sini, perlintasan kereta api di sini. Kemudian kita lihat ada pilar yang di sebelah selatan dari rel kereta ini sudah nampak juga persiapan-persiapan untuk proses pengecoran untuk sayap yang membentang ke kanan dan ke kiri atau penopangnya. Sudah mulai ada balok-balok baja yang terpasang di sana. Untuk pilarnya sudah selesai dicor, tinggal persiapan penopang atau sayapnya. Ini nampak seperti ini kondisi di sini, jadi memang sedikit terhambat dengan adanya pembangunan ini, namun kedepannya semoga lebih lancar lagi. Kebetulan saya berada di Jalan Maleber. Ini kalau ke arah sana bisa ke Cimahi atau Ciberem. Ini kemungkinan ini nanti juga kena apa ya, imbas dari flyover ini. Ada pertokoan di sini karena di samping atau di sebelah selatan di sana sudah dibongkar atau dilebarkan. Kereta feeder dari arah Padalarang menuju Bandung. Nampak kepadatan di sekitar rel atau flyover di sini. Ini tiang yang kedua, jadi ada dua tiang di sebelah utara rel kereta api. Semuanya masih proses pengerjaan lebih lanjut. Terlihat antrian kendaraan di sini karena memang ada kereta yang akan lewat. Ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kita akan melanjutkan perjalanan untuk ke arah
Jalan Pajajaran. Oke, sekian dulu untuk informasi progres pembangunan flyover Nur Tanio untuk kali ini. Tetap semangat. Jangan lupa yang belum subscribe, saya minta dukungannya dengan subscribe, like maupun komen agar channel ini semakin hari semakin berkembang.